yang kita nak sekarang sampai akhir zaman, anak cucu kita masih tengok macam mana rupa kenyalang dan binatang-binatang lain. Beliau ditemui pada program Kembara Kenyalang di Miri yang dihadiri lebih 500 penduduk setempat termasuk eksparitat. Mereka yang ditemui turut menyuarakan kegembiraan atas kelulusan kerajaan untuk mewartakan kawasan itu pada akhir tahun ini. Kalau biasa game ini dapat di gadget sebagai satu nature park untuk kita sekejap. Dalam kawasan bandaraya Miri, it's very good. And the other thing yang kita harus fikir is for the future generation. Oh, I was so sad. I cried and cried. I still could cry. It was such a tragedy and so cruel. And when I saw her body in the bin, I was just so sad. But something good has come of it. I think, I hope that will never happen again. Kajian oleh Sarawak Forestry Corporation dengan kerjasama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Persatuan Alam Sekitar Malaysia dan komuniti setempat sejak 2004 menunjukkan kawasan Kem Piasau Miri menjadi habitat kepada 41 spesies burung, 25 spesies mamalia, 10 spesies rama-rama dan 5 spesies amfibia.